Saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan bersedia lagi untuk dicalonkan sebagai presiden. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat karena berbagai krisis di bidang ekonomi, politik, dan hukum, maka saya segera akan mengadakan reshuffle kabinet sehingga kabinet pembangunan 7 berubah menjadi kabinet baru yang dinamakan kabinet reformasi. Kesempatan ini saya gunakan untuk menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada korban-korban peristiwa dan korban-korban kerusuhan yang terjadi. Semoga arwah para korban diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya. Kepada anak, sanak keluarga dan korban daripada para korban, kiranya diberikan kekuatan iman dan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lagi terima kasih atas perhatian daripada saya juga pendirian untuk tidak menjadi presiden. Saya bertekad ngamandito, dalam arti saya akan mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya supaya menjadi warga negara yang baik. Kepada masyarakat saya akan memberikan nasihat, kepada negara dengan sendirinya tuturi handayani, menggunakan segala apa yang kita miliki untuk membantu dan negara tersebut. Kabinet yang ada akan di reshuffle dan hasil dari reshuffle itu akan merupakan kabinet reformasi. Itu permintaan dari kami. Iya. Jadi yang disampaikan jadi, itu merupakan langkah terbaik untuk menghadapi situasi saat ini. Pada saat ini langkah terbaik, jalan keluar terbaik. Di dalam itu. Oh iya, semuanya bicara. Karena itu coba bayangkan suatu pertemuan yang dirancang hanya 30 menit berlangsung berapa tadi? 2 jam kan? Itu karena memang banyak sekali persoalan dan dihitung-hitung kira-kira ya seluruh pendapat kita diterima kecuali lengser ke Prabang. Gus Dur bisa memberikan penjelasan. If you understand, I'm very happy, very happy, very happy, sir. We are very happy, sir. Yeah, we feel excited about that. It's our demand that he will step down. Well, we are very excited. He has made a statement. He will step down. Reformasi must be go now.